Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salat duhur semua ya? Katanya Bapak Mustafa Kepala Jenggot, jangan sampai aktivitas kita lihat YouTube ini mengganggu jadwal salat ya. Yang belum salat, salat dulu. Dari pagi sampai sekarang baru mandi sekarang. Dari mana, Mas? Yang ngurusi kebun itu belakang. Main-main sama kura-kura. Nah, ini nggak ada pelanggan ya, biasanya kalau duhur gini memang nggak ada ya, kadang ada kadang nggak ada karena siang panas banget di situ. Bondo itu dekat pesisir panas banget. Saya mau cerita karena di Facebook saya membahas saya jual ambil laba porsinya secukupnya. Kenapa bilang gitu, Mas? Karena banyak yang ngecek-ngecek harga ke saya, Mas, cek harga ini. Ya saya kasih lah harga bawah ya. Katakanlah saya jual ukuran segini 120. Ukuran 160. Ukuran 160 2.500 misalnya ya. Nah, nanti ini orang yang Surabaya dulunya tanya ke saya. Udah tanya panjang lebar enggak beli di saya. Ya enggak apa-apa sih. Namanya saya WA, kalau nggak sibuk pasti saya balas. Ternyata sekarang mau beli ranjang besi, sudah cerita panjang lebar, terus nggak jadi, suruh tahan dulu kata suaminya. Iya nggak apa-apa, bukan rezeki saya berarti ya. Tapi kembali lagi ke yang harga 2.500.000, orangnya bilang, oh iya lebih murah di Bapak, soalnya saya beli di Surabaya selisihnya itu 150 dari toko Bapak, ya kan? Misal di saya 2.5, itu orang beli 2.650. Ongkosnya berapa Surabaya ke Malang? 2.50 katanya, pakai via apa gitu, 2.50. Padahal Surabaya dan Malang kan deket banget ya. Saya dari situ Bondo ke Malang, dulu Sensopedik itu baru datang 2 hari langsung ada yang nego. Berapa, Mas? Segini Pak harganya, bonusnya ikut semua. Oke, deal, langsung ditransfer ya rezeki saya. Itu di bawah 3 juta. Karena di YouTuber lain itu bilang 3.300.000. Saya cek ya, pemain-pemain blog vlog-vlog atau YouTuber kasur. Ya kira-kira yang saya cek 4.000, 5.000. Alhamdulillah Subur Jaya Home hampir 10.000 ya, 9.500-an berapa. Mana ada di video saya sering subscribe, like, komen supaya saya semangat. Ya enggak, insya Allah kalau saya bicara sekarang bisa jadi amal jariah, jadi pengetahuan, pengalaman dari saya ya. Itu dari situ Bondo ke Malang, ongkosnya 150 dulu Sensopedik. Ya rata-rata ke Malang 150 sampai 185 lah ukuran satu lembar kasur. Dulu ikut JNT Cargo, sekarang mau saya coba ke ID Express, kayaknya harganya lebih murah. Tapi untuk kargo ini nggak bisa ya, langsung saya masukkan nggak bisa. Sistemnya kasur ini kan besar, kalau aplikasi nggak bisa. Dimensi terlalu besar ini. Jadi orang kantor, ya saya sedih aja kalau orang kantor itu ditanyain terus, sampai saya nggak enak sendiri. Ya mudah-mudahan deal gitu. Nggak cuma ngecek ke kantor. Kan kasihan ya, takutnya. Wah, Mas ini ngecek terus. Tapi yang ID Express ini, Mas, saya biasanya JNT Cargo ya. Ini 11 video saya ngupasnya ke Kalimantan, mana-mana. Semua lewat JNT Cargo. Ya misal ada rezeki, saya mau lewat ID Express gitu. Hari ini ngelayani, wah banyak banget WA. Ya sebenarnya pengen rezeki juga. Kalau toko furnitur itu nunggu. Ustaz, ini harga berapa? Masya Allah, saya dari SD TK sampai SMA kuliah nggak pernah mondok kok dipanggil Ustaz. Mungkin gara-gara jenggotnya ini. Ya wis, besok saya review ya. Besok datang sentral. Saya ambil tipe yang atas, aristokrat untuk ibu saya. Masa kalau ada WA yang masuk, Mas, saya pengen kasur yang seperti ibu Mas. Aduh, itu kan kasur murah.
dulu ibu saya dadakan minta kasur yang bagus katanya lah. Itu kasur ibu saya 2 jutaan deluxe plus pocket itu. Deluxe plus pocket. Ya saya kalau ke rumah ibu tak rasain ya masih enak. Insya Allah saya ganti ke yang tipe atas. Yang harga aduh murah kalau sentral itu saya nggak bisa jelaskan lah. Paling murah itu sentral. Besok lah kita kupas aristokrat tipe Queen Elizabeth. Itu mantap banget. Jarang-jarang ada barang itu produksinya di Bandung, tidak di Surabaya. Oke, terima kasih. Segitu dulu ya mungkin ngobrol-ngobrolnya. Jangan capek-capek ya saya ini. Kamu nggak beli ke saya juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya itu terserap. Mas, saya butuh spring bed. Spring bed yang bagaimana? Ya cari yang bermerek. Paling nggak diakui top brand gitu. Kalau yang bermerek atas-atasnya kan banyak. Ada loh masuk ya. Floren ya. Floren itu banyak macamnya. Dari Serta, King Coil, Simply, yang paling atas lagi ada Aero Loom. Waduh. Tapi kalau King Coil janganlah, jangan. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih telah mengikuti Subur Jaya Home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.